Okay guys, hari ni saya nak masuk ke dalam studio seorang kartunis yang orang kata sangat terkenal di Malaysia. So kalau korang nak tahu siapa, jom ikut saya. Okey, di sebelah saya sekarang ni merupakan saudara Zulkifli Anwar Ul Haq atau lebih dikenali sebagai Zuna. So, Zuna, boleh tak ceritakan bagaimana mula berkecimpung dalam bidang kartunis ni? Ya, saya melukis sejak kecil. Sejak saya ingat-ingatnya tu memang masa kecil sangatlah. Tapi kartun saya yang pertama disiarkan ketika umur saya 12 tahun dalam sebuah majalah kanak-kanak, Bambino nama majalah tu. Bambino. Tu kali pertama orang kata mula, maknanya kerjaya tu bermula ketika umur 12 tahun. Itu, ya. Saya dapat tahu yang saudara Zuna juga merupakan dulu ambil bidang sains sebenarnya. Bukannya dalam bidang arts ataupun seni. Saya memang ambil sains daripada sekolah sampai universiti, ya. Okay. Aliran sains. Tapi saya setahun di universiti sebab tu saya lari. Ketika saya dari berhenti dari universiti tu, saya kerja kontrak. Lepas tu dalam setahun saya berhenti, saya minta kerja juga. Jadi saya dapat kerja di hospital universiti. Sekarang ni PPUM. Okay. Sebagai apa tu? Sebagai juri teknik mamal. Masa tu juga saya melukis. Jadi saya dah mula dapat kolom dalam majalah gila-gila ni. Jadi siang saya buat kerja mamal, malam melukis. Jadi di situ saya sampai macam dilema. Macam dilema sikitlah nak pilih yang mana ni kan. Jadi lepas tu pada saya ingat 1985. Macam tu saya berhenti dan jadi kartunis sepenuh masa. Sepanjang kerjaya saudara Zuna ni, apa capaian dan anugerah telah dapat sampai sekarang? Paling tinggi anugerah saya adalah anugerah Cartoonist for Peace tahun 2016 yang disampaikan oleh Kofi Annan. Selain itu ada juga anugerah Courage in Editorial Cartooning. Mereka kata keberanian dalam melukis kartun editorial. Itu oleh disampaikan di Washington. Washington. Yang paling anugerah yang paling bagus sebenarnya anugerah bila orang dapat faham kartun kita. Orang faham apa yang cuba disampaikan dan orang menghargai kartun. Kata-kata kita tu juga satu anugerah yang besar. Sekarang ni apa projek terbaru yang telah baru saja dijalankan? Karena itu baru-baru ni saya buat satu kolaborasi dengan syarikat Vinda ya, untuk melukis di atas tisu. Oh, di atas tisu. Lukisan ni adalah juga mempunyai mesej ya. Mesejnya adalah stay strong ya, bersama stay strong bersama bersihkan Malaysia. Malaysia baru ni dia macam pokok ya, tapi akarnya tu masih banyak lagi perlu dibersihkan. Ya. Bagi saya, sebab itu dalam kempen ini, dia membawa maksud kepada Malaysia ini tak akan bersih, tak akan maju selagi ada benda ini. Selagi ada perangai buruk macam ini. Sebab itu penting sekarang ini kita akan sama-sama bersihkan. Sebenarnya hari ini, Zuna akan ajar saya melukis. So, saya sendiri tak tahu macam mana hasil dia nanti. Tapi Zuna akan lukis dekat tisu. Eh? Okay, Zuna akan lukis dekat tisu. Nak tunjuk kata, saya akan lukis dekat... You boleh pilih nak kertas atau tisu kertas lah. Saya akan belajar dengan Zuna cara nak melukis. Okey, perbezaannya saya akan lukis atas kertas. Ya. Dan Zuna akan lukis atas tisu. Kita tengoklah siapa lagi cantik. Okey, jom kita mulakan. Okay guys, final artwork. Saya punya hasil lukisan bersama dengan Zuna hari ini. Kita tengok. Ini dia. So, kau nak tengok perbezaan antara dua saya dengan Zuna? Kita tengok. Ya. So, nampak ibunya lagi cantik. Itu tipu tu. Okey, itu saja untuk hari ini dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Zuna. Sebab orang kata banyak berkongsi pengalaman, cerita, kejayaan dan juga ini dia. Sudi ajar saya macam mana nak lukis dengan betul. Okey, saya doakan semoga saudara Zuna all the best in future. Ya, terima kasih juga saudara Zaidi kerana telah sudi datang ke studio saya ni. Dan kepada luar sana, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.